السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي على كل نعمه الحمد لله الحمد لله الذي على كل حال الحمد لله الذي انعم علينا وهذا على دين الاسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد yang kami hormati semua dosen dan uh, sivitas akademika di ITS yang kami hormati uh, pengurus dan takmir masjid Manaruk Ilmi ITS yang kami hormati juga uh, panitia RDK ITS dan tentunya tidak lupa kepada mahasiswa ITS yang ikut di dalam uh, kajian kali ini sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas uh, nikmat yang diberikan uh, kita bisa duduk dengan dimulai dari uh, jamaah subuh kemudian dilanjutkan dengan kajian uh, pagi hari ini salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana, atas uh, petunjuknya, kita bisa mendapatkan uh, pengetahuan tentang Islam dan iman. Uh, sebelumnya, uh, kami mohon maaf, kami di sini uh, bukan karena ilmu yang kami kuasai, tapi uh, kami berharap bisa memberikan kontribusi terhadap keramaian uh, untuk keramaian. Program Ramadan di kampus di masjid kita tercinta menurut ilmu ITS ini uh, tema yang uh, kami usung adalah luasnya ilmu Allah dan sempitnya ilmu manusia uh, ada banyak ayat-ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang uh, luasnya ilmu Allah khususnya yang saya angkat pada kali ini adalah uh, surat Luqman ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walau anna ma fil awdi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuduhu min ba'dihi sabu'atu arb abhurin ma nufidat kalimatullah innallaha azizun hakim yang bisa diartikan dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, jadi jika semua pohon-pohon di bumi ini dikumpulkan sebagai penanya, walauan nama fil awli min syajaratin jika semua pena jika semua ranting-ranting pohon ini dikumpulkan sebagai pena aku lamun sebagai pena wal bahru yang mutu mimpa sabatu abhurin dan lautnya itu sebagai tintanya kemudian ditambahkan lagi tujuh lautan manufidat kalimatullah maka tidak akan kering, saya tidak akan ada tidak akan ada habisnya ilmu Allah itu dituliskan dengan menggunakan tinta dan e, pena tersebut. 'azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Kahfi ayat 109 Bismillahirrahmanirrahim Qul al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafiza al-bahru qabla antang tanfaza kalimatu rabbi wa law ji'na mislihi madada. Yang artinya Qul al-bahru katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diminta untuk memberikan uh, apa? menyampaikan kepada umatnya kullaukan al-bahru jika saja lautan jika saja air air lautan mida dan sebagai tinta jadi jika air uh, air yang ada di lautan di bumi ini sebagai tintanya lika lima lana fidal bahru jadi jika tinta berupa air lautan itu digunakan untuk menuliskan kalimatnya Allah lana fidal bahru kau bela antang fadha kalimatu rabbi maka niscaya akan habislah tinta dari air lautan itu. Kau belaan faza kalimatur rabbi sebelum sebelum habis kalimat-kalimatnya Allah atau ilmu Allah. Walau mislihi madadah. Walaupun jika Allah itu menambahkan lautan yang sama yang semisal untuk digunakan tinta dalam menuliskan kalimat Allah lagi. Maka walaupun ditambahkan maka tetap akan e, tidak bisa menuliskan semua ilmu Allah. Dari dua, dua ayat ini sangat jelas bahwa e, ilmu Allah itu amatlah luas. Kita tahu air laut itu seberapa? Kita tahu ranting-ranting tumbuhan itu seperti apa? Dan itu semua akan habis ketika digunakan untuk menulis, menuliskan kalimat-kalimat Allah sebelum habis ilmunya Allah. Tafsir dari surat Luqman dan uh, surat Al-Kahfi di atas kalau saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir maka sesungguhnya penyebutan tujuh laut itu hanya uh, mengandung makna bablakoh, tidak arti sebenarnya. Bukan dimaksudkan pembatasan. Jadi kalaupun lebih dari tujuh itu mestinya tetap ilmu Allah tidak akan habis Bahkan pula menunjukkan pengertian bahwa ada tujuh lautan di dunia ini Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menukil dari berita Israeliat Yang tidak dapat dibenarkan dan tidak pula didustakan Kemudian pada bagian eh, di bagian tafsir Ibnu Kasir yang lain Dari Kotada menyampaikan bahwa Orang-orang musyrik itu pernah mengatakan, "Sesungguhnya kalam Allah itu pasti akan habis dalam waktu yang dekat, atau uh, waktu itu orang-orang musyrik itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah mau habis wahyunya." Maka kemudian Allah menurunkan uh, firman-Nya itu, firman-Nya di uh, Surat Luqman, dan seandainya pohon-pohon dan bumi menjadi pena, dan seterusnya, yakni sekira pepohonan yang ada di bumi dijadikan pena, dan tintanya adalah lautan dengan ditambah tujuh lautan lagi maka tidak akan habis keajaiban ilmu di sini bisa berupa ilmu uh, fisik ilmu waib bisa berupa banyak sekali semua ilmu Allah bisa berupa hikmah keajaiban dan lain sebagainya kemudian dari ar ibnu Anas di bagian ini di bagian uh, tafsir Jalalani tafsir uh, Ibnu Qasir yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya perumpamaan ilmu itu semua hamba ilmu semua hamba Allah itu dibandingkan dengan ilmu Allah itu hanya seperti kalau kita ke lautan kemudian kita mencelupkan jari maka yang menempel air di jari itu atau lebih kecil dari itu itu adalah ilmunya e, manusia atau ilmunya hamba Allah. Sementara ilmunya Allah itu adalah air lautannya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan seterusnya seperti Lukman ayat 27 hingga akhir ayat yakni seandainya laut dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Allah dan semua pepohonan dijadikan penanya maka niscaya semua pena itu akan patah dan Tintanya akan habis sebelum kalimat-kalimat Allah itu uh, habis. Kemudian dilanjutkan karena sesungguhnya seorang tidak akan mampu memperkirakan batasannya, dan tiada seorang pun yang dapat memujinya sesuai dengan apa yang selayaknya, selayaknya bagi dia. Jadi, karena kebesarannya itulah, maka kita pun, sebagai hamba, tidak bisa memujinya, sehingga. Hanya Allah lah yang bisa memuji dirinya sendiri sesuai dengan kebesarannya Kemudian kalau dari uh, tafsir surat yang uh, ayat yang kedua yang saya sampaikan di atas dari tafsir surat Al-Kahfi ayat 109 sama dari tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya hendaknya lah ia mengatakan kepada manusia bahwa seandainya laut itu digunakan sebagai tintanya untuk mencatat semua ilmu Allah, semua kalimat Allah, hikmah-hikmah Allah, serta ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, maka air laut itu akan habis. Kemudian dilanjutkan, walau jik nabi mislihi walaupun sudah ditambahkan lagi, itu masih akan habis. Kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, bahwa sebenarnya eh, ayat ini turun sebagai jawaban dari eh, Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy, ada juga riwayat yang men menyatakan jawaban kepada kaum eh, Yahudi, di mana Ibnu Ishak mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad, Ibnu Abu Muhammad dari Said Ibnu Jubair atau Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa para pendeta Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW wasallam di Madinah wahai Muhammad bagaimanakah pendapatmu tentang ucapanmu yaitu Al-Isra ayat 85 di mana ini tentang uh, bahasan tentang ruh di bahasan tentang ruh itu di akhir ayat ada uh, ada ada perkataan dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kemudian apakah kamu e, orang yang ya orang Yahudi itu ber, bertanya kepada Nabi Muhammad apakah yang kau maksud itu adalah kami orang Yahudi atau e, kaummu orang Islam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa ayat itu untuk kedua-duanya, untuk kedua yaitu untuk kaum Yahudi dan kaum Islam, kaum muslim. Kemudian mereka berkata, "Bukankah kamu sering membaca apa yang diturunkan kepadamu menyatakan bahwa sesungguhnya kami telah diberi kitab Taurat yang di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu." Jadi ini ceritanya orang Yahudinya itu merasa bangga bahwa oh Nabi Muhammad hanya dikasih uh, apa? ilmu kamu muslim diberi ilmu sedikit, sementara orang Yahudi diberikan Taurat yang menurutnya adalah lengkap. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya kitab Taurat itu menurut ahli ilmu, menurut ilmu Allah adalah sedikit. Dan bagi kalian dari isi kitab Taurat itu terdapat apa yang menjadi kecukupan bagi kalian. Jadi Nabi Muhammad mengatakan bahwa, sabda bahwa yang di Taurat itu juga sebenarnya sedikit. Uh, ini dari riwayat yang lain bahwa sama sebenarnya bahwa jawaban uh, kedua ayat itu adalah pertanyaan ketika ditanya tentang ruh, kemudian uh, datang rahib-rahib uh, Yahudi, kemudian uh, menanyakan bahwa kalau itu ilmunya dat, uh, sedikit, kemudian Allah. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa yang dimaksudkan itu adalah uh, mereka perkabulkanlah engkau baca dalam kitab yang diturunkan kepadamu bahwa uh, kepada kami telah diturunkan Taurat yang di dalamnya terdapat ilmu tentang segala sesuatu jadi orang Yahudi bangga seperti uh, kisah sebelumnya kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab bahwa ilmu dalam Taurat itu sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Dan sungguhnya Allah menurunkan kepadaku sesuatu yang jika kamu amalkan niscaya akan memberi manfaat kepadamu. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad uh, sempat didebat bahwa Nabi Muhammad bilang uh, Nabi Muhammad bersabda bahwa uh, ilmu yang diturunkan itu sedikit terkait dengan ruh. Kemudian uh, di tempat lain Nabi Muhammad juga E, bersab, e, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu bahwa e, Barang siapa yang diberi hikmah Sungguh telah diberi kebajikan yang banyak Kemudian orang Yahudinya itu mendebat Bagaimana bisa disandingkan bahwa ilmu yang sedikit Itu terdapat hikmah yang banyak Maka kemudian Allah memberi jawaban Berupa turunnya e, kedua wahyu tersebut Yang perlu digarisbawahi bahwa pada surat Al-Kahfi ayat 109 arti kalimat Allah itu bisa banyak sekali, bisa kekuasaan, bisa hakikat dan lain sebagainya. Saya akan menuju ke bagian selanjutnya di mana yang ini terkait dengan perbandingan seberapa besar ke Kuasaan Allah seberapa besar ciptaan Allah dibandingkan dengan keterbatasan kita dalam memahaminya juga dalam menirunya. E, topik yang saya ambil untuk sebagai contoh adalah tentang antariksa dan e, apa tiruan terkait e, kecerdasan buatan, di mana e, untuk yang antariksa itu kebetulan saya menyukai hal-hal yang Berbau antariksa, walaupun tidak terlalu menguasainya, kemudian uh, artificial intelligence. Kebetulan uh, saya berkecimpung di bidang itu. Baik, kita coba lihat uh, tentang terbatasnya pemahaman manusia tentang alam semesta, uh, terutama pada bidang antariksa, terutama terkait dengan uh, penciptaan langit dan bumi Allah berfirman pada surat Luqman ayat 26 2, ayat 25 26 kalau tadi ayat 27 kita coba cari yang uh, tidak jauh dari uh, ayat tersebut ada ayat 25 dan 26 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim wala insa'althum man khalaqas samawati wal av. Dia Allah, walilhamdulillah walaktsaruhum la ya Kemudian dilanjutkan Lillahi ma fis samaawati wal ard, innallaha wal ghaniyyul hamid. Sungguh jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, jadi Allah uh, mewahyukan bahwa kalau sekiranya Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musrik, tentang siapakah yang menciptakan langit dan bumi maka Allah yakin bahwa jawabannya adalah pasti orang musyrik itu bertanya pasti orang musyrik itu akan menjawab bahwa Allah penciptanya jadi Allah sudah yakin bahwa kalaupun Nabi Muhammad tanya kepada orang-orang yang musyrik maka tentang pertanyaan tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi serta alam semesta ini pasti jawabannya Allah. Kemudian Allah melanjutkan, Kulil hamdulillahi bal la ya'lamun. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi eh, ayat ini menegaskan bahwa sebenarnya orang-orang musyrik itu kalau ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengetahui Allah. Karena Berhala yang mereka sembah itu sama sekali tidak punya peran atau sama sekali tidak punya kemampuan untuk menciptakan alam semesta itu Namun mereka tidak mau beriman dan uh, mereka tidak mengetahui Kemudian dilanjutkan Lillahi samawati Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu miliknya Allah Inna Allahu wal ghaniyyul dan sesungguhnya Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita coba lihat eh uh, berkaitan tentang kekuasaan Allah terkait dengan penciptaan alam semesta. Kalau kita lihat jaraknya alam semesta, mohon maaf ini uh, kalau di ITS mungkin dari geomatika atau fisika yang sangat menguasai saya coba uh, menyinggung sekilas saja. Jadi kalau kita lihat susunannya susunan atau urutan tata surya kita dari mulai matahari, kemudian Merkurius, lalu Venus, lalu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan lain sebagainya. Di sana uh, dibuat Satuan yaitu uh, astronomical unit atau AU, di mana satu astronomical unit ini adalah jarak antara Bumi dengan Matahari. Diperkirakan jaraknya adalah 150 juta kilometer. Kalau kita lihat di sini, ini uh, skalanya tidak tidak linier, jadi yang ini 10, yang ini satu, yang ini sepuluh, yang ini seratus, seribu, dan seterusnya. Jadi agar mudah di, e, ditayangkan dalam layar, maka dibuat tidak linier. Sedangkan jarak, jarak Neptunus ke matahari itu ada sampai 30 e, astronomical unit. Ini jarak planet terjauh dengan matahari. Sementara kendaraan atau satelit yang pernah diciptakan oleh manusia sampai saat ini adalah Voyager 2 ini data tahun 2018 itu mencapai 100 astronomical unit jadi ini mencapai kalau nggak salah sampai 30 tahun baru bisa mencapai 100 astronomical unit kalau dari ukurannya kita lihat bahwa ukuran matahari itu diameternya sampai 1.392.000 km. Kemudian Merkurius kecil, kemudian Venus lebih besar, bumi yang kita tinggali ini kecil kalau dibanding dengan planet-planet yang lain. Dibanding dengan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, bumi itu sangat kecil sebenarnya apalagi kalau dibanding dengan uh, ukuran matahari itu mencapai 1,2 juta kali lebih besar daripada bumi. Jadi dari sini kelihatan sekali bahwa betapa luas dan betapa besar alam semesta ciptaan Allah ini dibandingkan dengan apa yang kita ketahui. Kita tinggal di sini kita merasa sudah sangat besar. Kita tinggal di sini bumi yang kita rasakan terasa sangat sangat besar. Namun kalau dibandingkan dengan Tata Surya itu jauh lebih kecil. Ini dari sisi ukuran. Sementara kalau Bumi uh, Tata Surya kita itu itu merupakan bagian kecil dari lokal Interstellar Cloud. Dimana di sini Matahari itu menjadi bagian kecil dari lokal interstellar ini. Di sini merupakan gugusan uh, awan di mana matahari di sini kemudian plan, uh, bintang yang paling dekat dengan matahari itu ada di bagian ini, Alpha Centauri. Yang merupakan awan antar bintang yang diameternya antara ujung ke ujung awan ini itu mencapai bukan astronomical unit lagi tapi mencapai 30 tahun cahaya. Jadi sangat 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 uh, luas. Di mana jarak matahari dengan Alpha Centauri itu bisa ditempuh dengan 4,3 tahun cahaya. Berarti besar betapa besar untuk ukuran uh, lokal interstellar cloud ini. Ini berupa awan kebanyakan. Di sini ada beberapa bintang tapi yang paling dekat dengan uh, bintang uh, matahari adalah Alpha Centauri. Kemudian gugusan awan ini, lokal interstellar cloud ini merupakan bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Di mana pada galaksi Bima Sakti ini terdiri dari lebih dari 2 miliar sampai 4 miliar bintang, satu galaksi. Di mana kalau matahari itu sekitar di, di tepi uh, galaksi dengan total perkiraan satu galaksi ini sampai 200 miliar, sampai 400 miliar bintang. Kalau dihitung, planetnya itu mungkin diperkirakan 800 miliar sampai 300, 3 triliun planet. Kita berada di salah satunya, di salah satu planetnya, yaitu Bumi. Di galaksi ini ada sampai 3 triliun planet. Kemudian diameternya itu mencapai 100.000 tahun cahaya dengan ketebalannya 1000 tahun cahaya. Jadi kalau digambarkan ee, menurut info yang ada bahwa dia berupa pipih seperti ini, ketebalannya itu 1000 tahun cahaya. Kemudian jaraknya dari ujung ke ujung ini mencapai 100.000 tahun cahaya. Kemudian kalau jaraknya dari matahari ke pusat galaksi di mana diperkirakan di pusatnya galaksi ini ada kekuatan yang sangat yang sangat masif kemungkinan ditebak berupa uh, black hole atau lubang hitam yang super masif jaraknya antara matahari sampai ke ke titik pusat uh, galaksi itu mencapai 27.700 tahun cahaya Subhanallah betapa besarnya uh, Ciptaan Allah terkait dengan Tata Surya ini. Yang ini sebenarnya belum belum apa-apa karena tiap galaksi itu berkumpul menjadi lokal group. Kalau di sini galaksi uh, Milky Way atau uh, Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Maka uh, lokal grup itu sekumpulan dari kira-kira 50 galaksi Dengan diameter mencapai 10 juta tahun cahaya Kalau tadi galaksi Bima Sakti tadi 100 ribu tahun cahaya Sekarang yang lokal grup ini terdiri, di, terdiri dari 50 galaksi itu mencapai 10 juta tahun cahaya diameternya Sungguh sangat-sangat besar di mana galaksi terbesar di lokal grup ini adalah uh, Milky Way atau galaksi Buma Bima Sakti dan Andromeda. Kemudian, menurut perkiraan para uh, astronom bahwa Bima Sakti dan Andromeda itu saling mendekat, saling mendekat dengan kecepatan kira-kira 110 km per detik, sehingga diperkirakan dalam uh, 3 sampai 4 miliar tahun ke depan ini 3 sampai 4 miliar tahun ke depan itu akan berkumpul antara galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda ini sudah sangat besar sampai 10 juta tahun cahaya tapi sebenarnya ini merupakan bagian kecil dari Virgo Supercluster di mana Virgo Supercluster itu terdapat sekitar 100 kluster galaksi jadi, kalau yang tadi lokal grup tadi, Virgo Supercluster kira-kira ada 100 lokal yang mirip uh, lokal grup tadi, dengan dihuni sekitar 200 galaksi dengan diameter yang lebih besar lagi, yaitu mencapai 110 juta tahun cahaya. Sungguh sudah sangat besar tadi, yang tadi sudah besar, yang ini jauh lebih besar lagi. Kemudian Virgo supercluster ini merupakan kalau dikumpulkan lagi ada supercluster yang lain dinamakan Laniakea supercluster di mana Virgo supercluster itu merupakan bagian kecil dari uh, Laniakea supercluster ini. Di mana di dalamnya diperkirakan ada 100.000 sampai 150.000 galaksi dengan diameternya itu mencapai 520 juta tahun cahaya. Jadi sangat-sangat besar. Kalau dikumpulkan lagi maka ada lokal supercluster kemudian yang paling besar yang diketahui, yang bisa diketahui adalah observable observable universe. Ini kemungkinan yang bisa diketahui walaupun Sampai sekarang pun masih akan sangat sulit untuk me mengetahui isi dari uh, universe ini. Dari sini terlihat sekali bahwa betapa besar ciptaan Allah dan seberapa kecil pengetahuan kita dalam memahami ciptaan Allah ini, yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah ada makhluk lain atau? ciptaan lain yang mirip dengan manusia yang ada di universe ini. Yang ini sebenarnya sampai sekarang pun belum diketahui. Bisa saja ada, bisa saja tidak. Tapi dari sini memperlihatkan bahwa manusia yang sebenarnya sangat kecil di bumi itu diberikan ciptaan yang sangat besar oleh Allah yang di yang menunjukkan seberapa besar kekuasaannya dan seberapa kecil ilmu kita dalam memahaminya. Allah berfirman dalam surat Al-Fusilat ayat 11, "Summastawa stawa ila sama'i wa hiya dukhanun wa qala laha walil ardi tinaa aw karha. Dan kemudian dia, dia kemudian menuju ke penciptaan atau langit Dan langit itu masih berupa asap Jadi benar apa yang diteliti bahwa kalau sebelumnya Langit ini nampaknya berupa asap Kemudian Allah berfirman kepadanya kepada langit tersebut Dan kepada bumi Tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Kemudian langit dan bumi berkata atau menjawab bahwa kami akan tunduk dan patuh dengan sunatullah. Ayat ini menjelaskan ayat ini mengandung arti bahwa Allah dengan sunatullahnya sudah memerintahkan langit dari mulai penciptaannya hingga berkembangnya. Jadi kalau uh, yang saya baca bahwa para para ahli astronom itu menyatakan bahwa planet-planet dan galaksi serta bintang ini itu semakin lama semakin mekar, jadi semakin lama semakin meluas, jadi dia e, bersifat e, dinamis, jadi semakin lama semakin luas, sehingga itu sudah menjadi sunatullah bahwa langit dan bumi itu di, diperintahkan untuk tunduk dan berkembang sesuai dengan perintah Allah. Itu dibuktikan bahwa dari uh, beberapa teori yang ada, terutama yang paling dekat adalah teori uh, ledakan besar atau Big Bang, di mana jauh yang saya ketahui adalah berupa masa langit yang sangat Padat kemudian Karena tekanannya maka kemudian eh, Pecah Sehingga sampai sekarang itu Pecah menjadi planet Galaksi dan bintang dan lain sebagainya Kemudian semakin lama Semakin membesar Kemudian Allah juga berfirman di surat Al zariyat ayat 47 wassama bayna'ha Bi'aidin Bi'aidin wa'inna la'mu Wa'inna la'mu si'un Langit kami bangun dengan tangan, dengan kekuatannya Allah maksudnya, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi memang langit itu uh, atau benda-benda uh, di langit, di uh, angkasa itu meluas. Seperti firman Allah di surat al dariyat ayat 47 ini. Itu contoh, dari uh, contoh pertama sudah terlihat bahwa Allah menciptakan benda-benda langit dan antariksa itu sangat-sangat luas. Kemudian manusia itu sangat-sangat kecil, bahkan untuk mengetahuinya pun kita akan kesulitan. Bahkan untuk menuliskannya pun kita akan kesulitan, sehingga kalau kita lihat bahwa bumi yang sekecil itu tadi, bumi yang sekecil Uh, seperti yang di uh, gambar sebelumnya, pasti akan habis kalau digunakan untuk menuliskan ayat-ayat uh, Allah atau kekuasaannya Allah, karena kekuasaannya Allah terkait dengan benda yang fisik yang tidak goib berupa alam semesta itu sudah begitu besar. Bayangkan itu, kemudian ditambahkan dengan yang goib, tentang surga, tentang neraka, tentang maut, dan lain sebagainya, pasti akan sangat besar lagi sehingga seperti yang ditunjukkan di ayat uh, yang sebelumnya tadi bahwa kalaupun ditambahkan tujuh lautan maka akan habis karena begitu besarnya uh, ciptaan Allah. Saya lanjutkan ke bagian yang contoh yang selanjutnya adalah kalau yang tadi adalah terkait dengan kita yang sangat 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 terbatas dalam memahami ilmunya. Ternyata manusia juga berusaha untuk meniru ciptaan Allah, yaitu meniru manusianya sendiri. Berupa keterbatasan kemampuan dalam meniru ciptaan Allah yaitu mencoba meniru kecerdasannya sendiri. Kalau kita lihat firman Allah di surat Al-Isra ayat 70, Allah berfirman Walakod karromna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila Kalau diterjemahkan Walakod karromna Adam sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Minat Kemudian kami, agru, kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan keadaan yang sangat sempurna. Sempurna ini bisa berupa sempurna keseimbangan. Jadi matanya dua kiri kanan, tangannya dua kiri kanan. Juga dalam hal kesempurnaan meliputi jasad dan akal. Di mana tidak ada makhluk lain yang diciptakan sesempurna manusia atau sesempurna kita ini. Di ayat yang lain Allah berfirman di surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sempurna-sempurnanya, kedua ayat ini menunjukkan bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna, yang melebihi makhluk-makhluk lain, dan kita diberikan kemampuan melebihi makhluk-makhluk yang lain. Manusia mencoba menirukan salah satu bagian dari kesempurnaan itu yaitu hanya akalnya saja misalnya contohnya adalah tentang uh, artificial intelligence dan machine learning serta deep learning di mana salah satunya ini adalah yang uh, kebetulan saya uh, terlibat di dalamnya di mana pada artificial intelligence itu merupakan uh, usaha manusia untuk menirukan untuk menirukan agar mesin itu bertindak seperti manusia. Contoh yang paling terkenal adalah imitation game dari Turing test pada 1951, dimana di mana uh, di tes tersebut ada komputer dan ada manusia, kemudian ada satu lagi evaluator, di mana evaluatornya diharapkan bisa atau merasa bahwa komputer itu sama dengan Manusia jadi, kalau ditanya manusia dan ditanya komputer itu sama saja, sehingga evaluator itu merasa bahwa komputer dan manusia itu sama, itu uh, artificial intelligence. Kemudian, di dalamnya ada machine learning, dan yang sekarang lagi uh, booming adalah terkait dengan deep learning. Dimana, kalau deep learning ini menggunakan uh, neural network, tapi dengan beberapa lapis. Di mana neural network ini didekat, uh, digunakan teori yang mendekati otak kita, otak manusia. Salah satu aplikasi dari uh, deep learning ini contohnya adalah yang sekarang lagi terkenal yaitu uh, LLM, yaitu Large Language Model. Di mana uh, pada LLM itu Large Language Model ini Dibuat sistem kecerdasan yang bisa menirukan kecerdasan manusia dalam mengolah kata-kata berupa teks input yang sangat besar kemudian dimodelkan dalam bentuk bahasa kemudian didapatkan teks output. Baik kita coba lihat seberapa eh, apa seberapa ekspor atau seberapa canggih dari ciptaan manusia ini. Yang pertama adalah eh, GPT ini yang yang sekarang sedang terkenal GPT-3 di mana GPT ini dibuat oleh uh, OpenAI dilakukan training dengan menggunakan 175 juta data 175 juta Training ini dilakukan dengan komputer yang sangat sangat canggih saat ini dengan menggunakan teks-teks uh, dari wikipedia. Ini usaha ini dilakukan agar meniru kecerdasan manusia. Untuk meniru untuk mendapatkan kecerdasan tadi mendekati kecerdasan manusia tadi diperlukan sekitar 280.000 CPU core dengan menggunakan GPU sekitar 10.000 GPU. Jadi, kalau di ITS itu ada GPU yang uh, sangat kuat, namanya DGX A100. Kira-kira diperlukan, kalau satunya itu sekitar 4 miliar, kalau nggak salah. Kira-kira di, 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 uh, diperlukan sekitar 10.000 kali dari yang dimiliki ITS. Dimana ini ada perkembangannya dari GPT2 ke GPT3. Uh, dari mulai dari sebelumnya 40 GB Text Training Dataset menjadi 570 GB kita lihat hasilnya salah satunya adalah kegagalan uh, bot AI dari Facebook jadi Facebook juga membuat Large Language Model juga yaitu berupa uh, chatbot yang dinamakan Bob dan uh, Alice di mana tujuannya adalah agar mesin itu bisa berkomunikasi antara mesin dengan mesin. Ternyata hasilnya adalah mesin tersebut tidak bisa mendekati manusia, bahkan malah mesin tersebut membuat bahasanya sendiri yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Jadi tujuan awalnya adalah membuat mesin yang bisa bercakap-cakap dengan mesin agar mesin itu bisa bercakap-cakap dengan manusia. Ternyata salah malan malah yang terjadi adalah mesin itu bisa berbicara dengan mesin sendiri tanpa diketahui oleh manusia bahasanya ini contohnya I can I I everything else jadi ini mesinnya paham tapi kitanya nggak paham atau programnya tidak paham ternyata salah jauh sehingga ketika di sini ketika terjadi ini maka oleh Facebook dinonaktifkan karena Semakin tidak terkontrol Beda dengan manusia Kegagalan yang lain adalah Dari Microsoft ada namanya uh, Tai Microsoft memprogram Tai ini Berupa chatbot yang uh, Berinteraksi deng Dengan user di Twitter Jadi mula-mula Tai ini di training Dengan menggunakan uh, apa, Dataset yang Tidak di open yang tidak dibuka Ke publik yang tidak di, disinggungkan ke pengguna internet dengan uh, kepribadian seorang gadis muda yang berusia 19 tahun jadi asumsinya Tai ini nanti berharap bisa seperti bot atau uh, agen otomatis di Twitter yang ki dia kira-kira seperti anak gadis, gadis muda berusia 19 tahun kemudian setelah di training dengan baik Tai ini di open ke Twitter dengan harapan bisa berkomunikasi dengan baik ke kalangan milenial yang usianya sekitar 18 sampai 24 tahun. Ternyata yang terjadi adalah dalam waktu sekitar 24 jam, T ini dinonaktifkan karena setelah diopen kepada uh, usernya Twitter, T ini berubah kepribadian. Dia menjadi uh, rasis dan uh, seksis. Jadi dia uh, sebenarnya yang terjadi adalah karena pengguna internet, pengguna di Twitter itu ternyata uh, berinteraksi dengan T ini dengan kata-kata yang rasis, maka ternyata akhirnya si Tai ini dari Microsoft ini dia berubah menjadi ikut rasis juga. Ini contohnya di mana uh, si Tai ini rasis terhadap orang kulit hitam. Kemudian eh, terhadap Meksiko juga. Kemudian contoh lagi yang eh, ChatGPT ini sudah sangat baik, sudah baik. Tapi masih jauh eh, terhadap sifat-sifat eh, atau kecerdasan manusia. Dibuat oleh OpenAI, pengetahuannya dibatasi hanya sampai tahun 2021. Dan tidak dibuka di internet Maksudnya dia tidak boleh belajar ke internet Karena takutnya tidak terkontrol Dengan jumlah pengguna Sampai uh, dalam waktu 5 hari Setelah launching itu mencapai satu juta Trainingnya itu Menggunakan uh, 1000 Nvidia V100 Dimana kalau yang uh, Harga terkini sekitar uh, uh, Nvidia V100 ini Mencapai 215an juta Kita lihat Hasilnya Misalnya yang kanan ini Pertama eh, si chat GPT ditanya berapa 2 tambah 5 hasilnya 7 Kemudian ini diisengi sama si orang, sama yang penggunanya Bahwa istri saya mengatakan 2 tambah 5 itu 8 Kemudian si chat GPT menjawab bahwa Enggak 2 tambah 5 itu 7 bukan 8 Kemungkinan istri Anda itu salah menjumlahkan, kemudian dibalas lagi. Istri saya selalu benar, ternyata kemudian "taenyya", eh, sorry, chat GPT-nya itu menganggap bahwa oke, okay, berarti saya salah. Istri Anda yang benar ya, ini kelihatan sekali bahwa masih banyak celah eh, dari eh, chat GPT ini. Tadi malam saya mencoba eh, chat GPT ini, contoh. Jadi selain walaupun uh, tidak begitu uh, bagus, walaupun sudah bagus, walaupun masih ada beberapa celah, tapi bisa kita gunakan untuk uh, referensi, misalnya contoh saya iseng saja tadi, apakah keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid? Maka jawabannya bla 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 banyak sekali, ternyata uh, masih bagus. Saya coba lagi cara uh, iseng yang lain. Kalau saya lapar di siang hari, sebaiknya saya tetap puasa atau tidak. Ternyata si CGPT-nya menyarankan kesimpulan akhirnya tetap puasa, tapi diperbolehkan untuk tidak berpuasa kalau terlalu lapar. Nah ini sebenarnya yang uh, tidak tidak pas. Maka kelihatan di sini bahwa masih banyak celah uh, yang tidak bisa menirukan kita sebagai manusia. Baik, uh, kita sampai pada akhir uh, Sesi dari kajian ini, bahwa hikmah yang dapat diambil adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah luas, sementara pengetahuan kita untuk memahaminya saja itu sangat terbatas, apalagi untuk menirunya. Kemudian, hikmah yang kedua, kita tidak boleh sombong; seharusnya dengan mempelajari ilmu Allah itu akan membuat kita semakin takut kepada Allah dan juga semakin tawaduk kepada manusia seperti uh, dari Imam Syafi'i bahwa maka setiap bertambah ilmuku semakin bertambah aku akan semakin bertambah aku tahu akan kebodohanku jadi semakin kita uh, mendapatkan ilmu Allah maka harusnya kita semakin tahu bahwa kita semakin bodoh sehingga semakin uh, mengagungkan Allah dan semakin tawaduk kepada manusia. Hikmah yang ketiga sebagai sivitas akan ketika ITS bahwa dengan semak, dengan uh, luasnya kita mengetahui betapa luasnya ilmu Allah, maka kita seharusnya bisa bekerja keras untuk selalu menuntut ilmu agar kita bisa me, 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 mengagungkan uh, Allah agar kita bisa semakin bersyukur kepada Allah dan selanjutnya menambah keimanan kita kepada Allah. Oke, okay, saya kira itu. Uh, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada yang salah kata dan lainnya. wallahul muwafiq ila aqwamit Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.